Ketua Batamat di Kecamatan Katingan Tengah ya, hadir di Desa Tumpang Marak, masih Kecamatan Tumpang, Katingan Tengah ya. Sepatah dua kata ya, di patu ini patu menerima laluan ya. Oke, terima kasih. Ini kami bersama teman-teman ya, di Batamat Kecamatan Katingan Tengah menghadiri acara pesta ya, tiwa atau adat istiadat leluhur orang agama Kahringan sebelumnya. Jadi pada saat ini kami beberapa anggota hadir di Desa Tumpang Marak ini dalam arti kami saling silaturahmi, yang saling menjalin hubungan keluarga. Yang terutama di sini yang ada pesta di sini keluarga dari Batamat juga Pak. Menjunjung tinggi adat istiadat di Kalimantan Tengah. Bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah cinta damai. Tidak membedakan agama dan suku dan ras ya. Jadi ya di sini yang di anggota di sini agamanya masing-masing ada Kaharingan, ada yang Islam, Kristen, Katolik semua ada. Tapi tetap Ice suku Dayak. Tetap satu suku Dayak. NKRI harga mati. Begini lagi Pak. Ini saya sebagai mewakili dari Ketua Limas tanya, tapi karena menyangkut di dalam keluarga makanya saya tidak memakai seragam kan? Iya seragam. Karena menyangkut di acara upacara ritual ya? Iya. Itu makanya saya mau dengan hormat. Ini karena saya sampai mau begini ya. Semoga upacara ritual ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih lah. Bayu bersama Batamat betul-betul Kecamatan Katingan Tengah ya. Robi. Misi-misi foto Batamat cinta damai ya. Kata-kata Batamat itu di sini ini Batamat ini kalau ada acara leluhur atau acara adat tiwa seperti ini, kita ini Batamat pasti hadir. Bukan kami membedakan ormas satu dengan yang lain. Pokoknya kami satu suku Dayak. Di dalam NKRI harga mati. Itu aja. Dan maaf ya kalau di Batamat ini, maaf ya kalau misalnya ada masalah, tapi di jalur tengah jadi luruskan. Kami sebagai tiang tengah. Tiang tengah. Bukan kami ikut siapa-siapa. Kami sebagai tiang tengah. Supaya permasalahan itu ada kepastian di dalam hukum. Di dalam hukum NKRI harga mati. Satu suku Dayak satu mandau. Ini Bayu bersama barisan Batamat di Kecamatan Katingan Tengah dari Nusa Sama dengan Bapak Simpe. Terima kasih. Batamat pada hari ini siap hadir dalam kegiatan untuk acara tiba hari ini. Hari ini yaitu kegiatannya penyembelihan mulai ayam, babi, sapi yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Hanya itu yang kita bisa sampaikan. Semoga berjalan lancar dan sukses. Suku Dayak cinta damai. Pada Mang sama Batamat itu hidupnya berdampingan ya. Jadi meluruskan kalau ada masalah biar Pada Mang yang jelaskan. Terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Katingan Tengah, kelembagaan adat beserta barisan pertahanan masyarakat adat Dayak selalu bersatu sepanjang menjunjungi nilai budaya adat Dayak Kalimantan Tengah yang ada di wilayah Kecamatan Katingan, khususnya di
bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah cinta damai dan beragama Hindu Karingan, agama Islam, agama Katolik dan agama Kristen dan berbeda bahasa. Kalau di sini menggunakan bahasa Katingan, ada bahasa Samba ya, bahasa Ngaju, bahasa Kadori, bahasa Sampit, bahasa Kahayan dan bahasa lainnya. Tetap Ice suku Dayak satu Mandau. Tambah dengan Pak Tamat. Jadi yo salam Bapak Adik Katolino yo. Batamat satu komando. Batamat satu komando. Ya.